Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, aksi rombongan pengguna sepatu roda di Jalan Raya Gatot Subroto Jakarta mendapat teguran dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Riza menyebutkan arogansi di jalan merugikan diri sendiri dan banyak orang. Video aksi sejumlah pengguna sepatu roda yang diduga anggota klub sepatu roda di Jakarta ini diunggah akun Twitter @patif7 pada hari Minggu. Pengguna jalan raya telah berkali-kali membunyikan klakson agar rombongan berjalan di tepi. Namun mereka justru melaju hingga ke tengah Jalan Raya Gatot Subroto. Bahkan tampak di video, seorang di antara mereka meneriaki pengendara mobil yang membunyikan klakson. Cuitan ini pun sampai ke Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang kemudian memberi teguran melalui akun Twitternya. Riza menyebut akan menindaklanjuti aksi rombongan pengguna sepatu roda karena dinilai tidak sesuai dalam menggunakan fasilitas umum jalan raya. Arogansi di jalan merugikan diri sendiri dan banyak orang. Ya, jadi memang itu nanti diatur ya, ke depan itu nanti diatur jalurnya ya, titik-titiknya, dan harus kalau ada kegiatan-kegiatan itu harus dikoordinasikan supaya ada pengawalan ya. Nah, tapi kalau bebas seperti itu sangat berbahaya bagi yang bersangkutan. Jadi kami tentu ikut bertanggung jawab memastikan seluruh warga Jakarta siapapun termasuk pengguna sepatu roda agar bisa menggunakan tempat-tempat yang sudah disiapkan dan disediakan.